Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawanku semuanya, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Pelabuhan Kaohsiung, kawan-kawan. Bisa kawan-kawan tengok, inilah penampakan Pelabuhan Kaohsiung saat ini. Ini pagi hari, cuaca gerimis, kawan-kawanku semuanya. Ya, di kesempatan video saya kali ini saya akan jalan-jalan, kawan-kawanku. Tengok di depan kapal saya, ya, tadi ada dua kapal pesiar yang terbakar, kawan-kawanku. Nanti kita ke sana, kita tengok gimana keadaannya, ya. Kita pastikan apa itu benar-benar kapal pesiar atau bagaimana, ya. Yuk, mari kita saksikan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, kawanku, ya. Like dan komen. Oke, semoga channel plot kecil bisa berkembang, ya, kawanku. Terima kasih. Saat ini kapal yang aku tumpangi lagi sandar di Pelabuhan Kaohsiung, kawan-kawan. Yuk, kawan, tanpa panjang lebar kita jalan-jalan, kawan, ya. Hanya di depan sana itu, ya. Dan itu ada kapal habis kebakaran ini. Yuk, kita mendekat, kita saksikan, kawan-kawan, semuanya. Kayak apa kondisinya saat ini? Nah, ini kawan-kawanku semuanya, ya. Kondisinya saat ini begini nih. Ini kalau kameranya goyang-goyang, tolong dimaklumi, kawan-kawanku semua. Sebab ini tidak pakai stabilizer, ya, saya. Kapal pesiar ini, kawanku, kayaknya ini. Kapalnya orang main-main ini, ya. Kapal mewah ini. Dan kondisinya saat ini kayak gini nih, kawan-kawanku semuanya. Bakar, ya, ini dua biji nih, kawanku semuanya. Tidak tahu kenapa, apa sebabnya sampai kayak begini nih. Bagian-bagian yang terbuat dari besi ini yang tidak mengalami luka bakar. Oh, yang lainnya kan dari wiper itu sampai habis ini terbakar. Wah, ini mau, ini kapal mewah ini, kawan-kawanku semuanya. Hancur berkeping-keping. Ini nggak tahu, ya, ini penyebabnya apa. Nggak, belum tahu. Ini tadi kapalku sandar. Nah, aku nampak ini, jadi aku review ini, kawan-kawanku semuanya. Sangat mengerikan sekali, kawanku, kalau kawanku bisa lihat ini secara dekat. Ini kondisinya saat ini begini nih. Sangat memprihatinkan, ini uang miliaran ini. Dalam Indonesia ini, hancur kayak gini nih. Hancur luluk lantah. Hancur semua, kawan-kawanku. Aku ingatkan buat kawan-kawanku, ya, kalau suka sama video saya tolong di subscribe, kawan-kawanku, ya, biar lebih semangat lagi mengonten, bikin kontennya ini. Ini bagian propellernya, sahabatku.
Papo. Ini punya dua propeller ini, satu kapal ini. Hancur berkeping-keping kayak gini nih, hangus seluruh lantai ini kan. Hancur semuanya. Kita tengok yang dari belakangnya kawanku. Ini macam begini nih. Ada blow-blownya juga itu di belakang nih kawanku. Ini kalau sandar ini blow ini untuk ada yang belakang untuk ngasih apa itu mendekat ya, mendekat bagian belakang pantatnya kapal. Ini blow samping ini. Nah, ini knalpotnya ini. Haus. Harta miliaran dobel-dobel ini cuman habis dibakar kan, namanya musibah ya, tidak bisa di pungkiri namanya musibah. Nah kawan-kawanku semuanya, begitulah tadi review singkat dari saya kawan-kawanku ya. Tolong di subscribe. Semoga video saya kali ini sangat menghibur atau bermanfaat buat kawan-kawanku semuanya. Jangan lupa subscribe kawanku, like dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.